at the edge of the window as I watch the rain fall. I hear the wind blowing in a very strange direction. Yeah, yeah. Across in the alleyway, something is underway. A woman's lost her mind. She says she's left, but she's been clearly left behind. I drop from the windowsill and sit and watch with a chill. The woman, she's clearly mad. She walks in a circle as she draws in the air, and she softly replies as if someone was there. I have to go now, it's time, so I'll say goodbye. A sailor Lee, that's life for me. No, I can't stay one more night. Time to take flight, so happily. Just look and see. I sat there in horror, just watching her spin, as she carved through the air with a demented grin. Spinning and twirling, her eyes were alight with a fire that pierced through the darkness of night. Oh, what can I do now to help this poor woman? She's lost in a world of dreams and delusion. I let out a sigh as I drew this conclusion and left her alone so she could live her illusion. Yeah. I was walking along the street, minding my own business, but I had to give my attention to what I saw. Yeah, yeah. A man and a woman, they sat on the grass, both drinking some wine. Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Nama Ken Kori dari proyek peningkatan, proyek rekonstruksi dan pelebaran jalan Surabaya. Pada tahun anggaran 2017 ini kita ada paket pelebaran jalan di ruas jalan Babat Batas Kabupaten Jombang. Nilai kontrak kita ini sebesar 16 miliar dengan panjang jalan 3.650 meter. Pada itu terdiri dari dua segmen. Satu segmen pekerjaan konstruksi kita adalah pekerjaan racing, peninggian badan jalan, dan pengaspalan. Sedang di segmen dua ini, kita ada bagian penurunan grid, yaitu pada STA 700, 0700. Ini harapan kita untuk pengguna jalan dengan penurunan grid ini, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar, bisa dilalui dengan lancar, sehingga tidak mengakibatkan kemacetan maupun kecelakaan. Itu himbauan kita bagi pengguna jalan selama proyek pekerjaan ini sedang berlangsung untuk berhati-hati, terutama di bagian posisi cutting ini. Untuk paket Babat Batas Kabupaten Jombang ini dengan dana 16 miliar itu kita kontrak pada bulan Mei 2017 dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari dan akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2017 tahun ini. Sehingga harapan kita pada waktu awal tahun 2018 bisa dipergunakan dengan baik. Standing at the edge of the window as I watch the rain fall. I hear the wind blowing in a very strange direction. Yeah, yeah. Across in the alleyway, something is underway. A woman's lost her mind. She says she's left, but she's been clearly left behind. I drop from the windowsill and sit and watch with a chill. The woman, she's clearly mad. She walks in a circle as she draws in the air, and she softly replies as if someone was there. I have to go now, it's time, so I'll say goodbye. A sailor Lee, that's life for me. No, I can't stay one more night. Time to take flight, so happily.
Just look and see. I sat there in horror, just watching her spin as she carved through the air. Nama saya Joko Setiono, sebagai GS General Superintendent untuk paket pekerjaan Babat. Untuk pekerjaan yang kita laksanakan pada hari ini sesuai sama kajian atau perencanaan yang diberikan oleh perencana, maka kami sebagai pemborong atau pelaksana mengerjakan sesuai sama struktur yang sudah tersedia. Pada dasarnya pekerjaan tersebut dilaksanakan karena menurut tim teknis dari dinas itu terjadi penurunan pada badan jalan, dan pekerjaan untuk retaining wall sebagai penahan geser agar bahu jalan tidak lari dari posisi assisting yang sudah ada. Pada kesempatan ini kami ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana. Banyak-banyak terima kasih karena kepercayaan yang diberikan oleh dinas kepada perusahaan kami PT Asri atau Asri Jaya Utama. Untuk kegiatan yang kami lakukan dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh dinas, kelengkapan baik rambu-rambu jalan dan K3 untuk pekerja kita telah kita sediakan dan kita laksanakan sesuai sama petunjuk yang diminta dan disarankan oleh dinas provinsi. Ya, nama saya Aris dari konsultan PT Kusuma Abadi. Untuk pekerjaan paket Babat Jombang, terus untuk rencana pelaksanaannya kita usahakan dari pengukuran, langkah pertama pengukuran. Setelah pengukuran kita gali dalam 3 meter. Setelah itu kita yang untuk tembok penahan kita gali tambah 1 meter jadi 4 meter yang untuk tembok penahannya. Setelah itu kita nanti pasang retaining wall. Setelah retaining wall, setelah itu kita tutup lagi yang untuk 1 meternya. Terus setelah itu kita pakai urpil 40 cm. Setelah itu pakai BSB 20. Setelah itu pakai CTB-nya 30. Setelah 30 terus pakai ATBL-nya itu 8 cm, setelah itu sama 5 cm yang untuk AC-nya. Ya, saat ini saya melaporkan dari paket rekonstruksi Babat Batas Kabupaten Jombang. Seperti Anda lihat ini sekarang sedang dikerjakan dan tampak lalu lalang kendaraan sedang, dan untuk K3 sendiri sudah terpasang dan mungkin juga untuk kelancaran nanti jalan. Kami dari BM News melaporkan. Selamat siang. And then I heard some laughing that was coming from the street, so I went over to my window, tried my best to be discreet. And to my surprise, as I looked through the screen, it was the crazy woman from my dream. What does this mean? And then she sang, I have to go, now it's time, so I'll say goodbye. C'est la vie. That's life for me. No, I can't stay one more night. Time to take flight. So happily, just look and see.